Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Bang Ale. Saya lagi lihat-lihat video YouTube. Nah, ini nih, saya lagi ngeliat ini nih, anak kecil nih, anak-anak nih, naik motor di tengah rel. Mau nyari apa sih mereka ya? Coba kita lihat ya. Ngapain tuh? Oh, apaan tuh? Ular. Oh, ada ular guys. Dia lagi jalan guys. Ada ular. Eh, jangan digituin dong, jangan ditendang, itu kasihan. Aduh, ditangkap. Iya. Gelit. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ularnya gede banget, guys. Ke bawah enggak tuh anak? Oh, dia berdua, guys. Ya, ditarik, guys. Ditarik. Eh, tapi jangan woi, aduh, ditinggal di tengah rel lagi nanti kalau kereta lewat bagaimana itu? Bisa ketabrak itu. Eh, jangan dipukul pakai itu batu. Kasihan, kasihan. Wah, ini anak bener-bener deh. Eh, jangan. Waduh. Tadi pukul-pukul batu lagi. Eh. Ambil, ambil aja ularnya disingkirin dari rel itu nanti kereta lewat. Aduh, pakai dilemparin batu. Kasihan. Nah, kan pergi kan dia. Akhirnya udah, eh jangan dikasih ditemperin batu lagi, kasihan. Itu mau diapain lagi pakai sendal, bocah, dasar bocah. Eh, ah geli sendiri. Ayo hati-hati, awas hati-hati. Kayaknya sih itu ular, ular piton ya. Mau diapain itu? Kasihan ularnya, singkirin tadi kamu bisa itu ekornya tarik, singkirin dari situ. Itu nanti kalau kereta lewat. Aduh. Guys. Bocah. Aduh. Ambil aja, ambil itu ekor ditarik. Oh, dia mau ambil apa tuh? Dia ambil apa tuh? Jangan digituin dong, kasihan. Kasihan ulurnya. Tarik aja ekornya, singkirin. Ini diapain tuh, dijirat lagi kepalanya. Dijirat sama dia kepalanya tuh. Pakai apa tuh? Pakai dahan yang merambat tuh. Aduh, 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 awas, 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 kena, awas, nanti digigit. Awas. Aduh, aduh, kan? Kan? Wah, alhamdulillah tuh kena juga tuh dia. Awas, berontak tuh. Nah, biasanya ular kalau udah kena kepalanya seperti itu, udah lemah dia tuh. Ambil aja, ambil kepalanya, udah ambil. Ambil kepalanya. Ambil kepalanya. Ih, kasihan itu sakit, digituin. Ambil kepalanya, ambil. Nah, begitu. Aduh, dari tadi kasihan itu sakit dia. Aduh. Itu bisa. Aduh, udah gitu dia tengah rel lagi. Gimana kalau kereta lewat ini? Ini anak berani amat sih lewat rel. Waduh, gokil bener tuh anak. Akhirnya ularnya tuh
di bawah tuh dia lumayan kali ya mau buat dijual. Ah, dasar gokil tuh anak. Ya udah guys, aduh geling nontonnya.